Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para fans Ayu Ting Ting, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Teman-teman aktifkan sekalian di pagi hari ini. Kembali lagi saya akan hadirkan kabar-kabar menarik dan terbaru tentunya dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara men-subscribe-nya. Kabar menarik Ayu Ting Ting di pagi hari ini, kita putar kembali ya postingan-postingan Ayu Ting Ting sepanjang hari kemarin, terutama ketika Ayu Ting Ting tampil di acara Shopee di Indosiar tadi malam. Sungguh penampilan yang sangat spektakuler dan penampilan yang sangat luar biasa. Ayu Ting Ting berhasil menghipnotis kita semua. Dari segmen ke segmen kita tak berkedip mata kita karena menyaksikan keluasan, kespektakulan daripada Ayu Ting Ting. Wah, sungguh idola kita ini memang sangat luar biasa ya. Ia bermain game, kemudian kolaborasi dengan artis papan atas seperti Syahrini. Namun ternyata di balik semua itu, di balik penampilan yang sangat luar biasa Ting Ting, Ayu Ting Ting dalam keadaan yang kurang enak badan. Wah, sungguh idola kita ini memang profesional ya. Profesional dalam bekerja, totalitas di dalam bekerja. Walaupun ia dalam kondisi yang kurang enak badan, namun ia tampil dengan baik. Tentunya ini merupakan contoh bagi kita semua, dan kita pun bangga menjadi bagian daripada pecinta daripada Ayu Ting Ting. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting yang dapat Bang Mimin bagi di pagi hari ini. Jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalam.